Muhammad, apapun yang engkau inginkan pada hari ini, aku berikan hakmu wahai Muhammad. Lung yang lung harap kau rumrong, nejaka anak lung dia. Nejaka pergi, gelantau lung. Lung fitrawa lung jaga urundron maka bentuknya. Teman, rame-rame urundron lantunya. Hai, nejaka anak lung apa? Kemenan pak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah kejadian dia pun. Nah pegah le ulama besar ulama, gaknya ulama Mesir, Syekh Ali Jumaah pun pegah ya. Jangan berhenti. Nah kejadian. Keturunan Nabi salah. Hai pun salah batak. Jadi kebetulan ulamanya giat merepot secara pribadi dengan keturunan Rasulullah dengan sehat. Geraki ma'ah muluk-muluk. Ya Saidi, wahai penghuluku, afwi, maafkan daku. Lancang belum roya. Tetapi lu hana sanggup sini berhadapan dengan Rasul, dengan kakekmu. Maka lu amanah bakdron. Biar tinggai-tinggai demayang. Gena sehat, gepegah get-get, gejaga get-get, butuh-butuh dengan hati gena sehat. Akhirnya keturunan Rasulullah dia berubah menjadi orang yang baik. Hanatib kemudian li ulamanya gemelumpu merubah dengan Rasulullah tentang kata uruk kiamat. Nabi nekhim pada merubah dengan Nabi, Nabi tersenyum. Ikannya hanya dia merempuk dengan Rasulullah karena malai. Dia dapat kekali Nabi. Terima kasih. Dronkan apa selamat generasi lo. Dronkan apa selamat anak cucu lo. Cuma lo pegah bahwa urung dron. Aku tidak berharap apapun pada kalian. Dari perjuangan lo 20 tahun, urungan malam lo berjuang, lo meluruh darah. Demi selamat urung dron dengan tumpak neraka Allah. Bukan sekali aku menangis demi kalian. Lung ru ia mata dike Allah, lung laki begitu maaf li Allah dia ada kesalahan kata. Sebesar apapun kau usahamu, insya Allah, lung kan penjamin terhadap kau usaha urung dron. Tetapi Allah Taala kali ini pegah bak lung. Walasofa yuktika rabbuka fatarda. Muhammad, apapun yang engkau inginkan pada hari ini, aku berikan hakmu wahai Muhammad. Lung yang lung harap kau urung dron, nejakan lung dia. Yang jaga pergi gelantau lung. Lung fitrawa lung jaga urung dron maka bentuknya. Teman, rame-rame urung dron lantunya. Hai, ini jaga anak lung apa? Kemenan Pak Haji. Maka dia tanya, apa yang bisa? Apa yang bisa kita perbuat? Dan kenapa wasiat Nabi? Jagalah para alim ulamaku. Artinya orang yang menyampaikan kebenaran. Kalau mereka tak bebas, maka agama ini akan menghilang. Maka dalam halnya, lagi tanya tak introspeksi pribadi. Ilun lu parikadro, tanya tak parikadro. Sejauh manakah kita telah mencintai yang dicintai oleh Rasulullah? Nabi paling sayang kurang gathian. Han tengok dan Nabi ni ikhwat yang kedepun nak umat ke gathian utip ah nama kanan. Nabi sering merasakan kelaparan. Nah, karena bak kepertiman umat. Mereka Nabi ikhna tu, kurang gathian kita kumah ikhna. Sebab lekapi-kapinya, nanti orang ibarat lekapi innan nasara. Wahai orang yang telah mengikuti Muhammad, ketahuilah apa yang kau dapatkan daripada engkau mengikuti Muhammad yang ada cuma kelaparan. Innan nasara, kembalilah kamu, irjiu, kembali kamu kepada agama nenek moyangmu. Innan nasara, kami akan membantumu. Yang kemenang tapi tapi kapi tapi nyok kan jadi tu. Mian nanti ngado, aman rumrom. Meh abad ih lu merdeka kah? Wih pegah boh ye. Mungkai pegah aja untang nang Roma aja. Kipan ini merdeka yang kubebut. Merdeka yang kubebut tak tertekan jiwa getanya wadatan ibadat ke Allah. Menya jiwa getanya tertekan wadatan ibadat. Nyengkenyan nyengkeken urung terjajah. Jiwamu telah dijajah oleh syaitan. Nafsu telah memperbudak dirimu sehingga engkau melupakan perintah Tuhan. Nya berbahaya. Nabi paling sayang di ati urung-urung yang lemah. Maka lagi tanya nak tayak berat, tanya nak namo fo. Tetapi lagi tanya
mesti kita ikuti apa yang sebenarnya mesti kita ikuti. Islam agama cinta damai. Islam agama yang benar-benar menyelamatkan hamba-hamba Allah yang telah peduli terhadap Islam. Enna dijaga tanya dalam Islam, wadai lampu kuyuk pula. Ini aturan Islam. Tengut malam, tanya tak beda hino, tak temanya misa, tak beda tayak ih. Wadai tanya ih, han kebi ih langpenge. Pagat. Supaya tubuh tanya nak stabil. Jika lah internet, tak baik tu nak nak tanya percaya, tak ada aku pegah. Tabakkan Google. Yang butuh ya tak pegah le Google. Tabak Google-nya lagi hi wahyu. Buka cita-cita yang Mbak Syekh Google. Cita yang Mbak Syekh Google, Pak Maha Guru, dia itu akan sanggup menjawab. Hanya jawab saja, tak jawab dia juga. Tak tulis makan ketik. Apa alasan Islam diperintahkan dia tanya, tak eh, gue pula lembu. Yang bahagia, berapa pun tak tulis, dapat ijih dia. Itu ampun. Tak tanya Mbak Google, jawab dia. Mayang itu orang jauh, jalan jauh matang diri. Bapak kalau benar apa beda kata. Mufum nyainan lah hadis dempuna. Maka lah ketanya orangnya, tak ketanya yang bakdor tu. Etna ji'uh ka ketanya, tak mufum yang geyur li Rasulullah. Dan jagalah wilayah Rasulullah, putra wilayah Nabi. Yang diperjuangkan oleh Nabi jamun sampai-sampai Nabi terancam kehidupan, terobat tingkat dah geminah dari kampung, niat tu Umadinah. Sebenarnya Rasulullah sedang menjaga apa? Kok mau Rasulullah tengah malam gedobir untuk gejak Umadinah? Cukup perjalanan dengan ia mata saja. Nah, tinggalkan kampung halaman demi apa? Ada sesuatu yang diamanahkan oleh Allah untuk jaga. Itanya orang yang terjaga. Ubi mampu, ubi mampu kutanya, menurut kutanya kurang awam. Maka ahwate kaladenyo kejadian dunia ronyo dunia katanya abe wabak termu dan dia katanya bet tanah mukrom yang bet dek hun Allah Islam panen namunan Nabi kedakwah ke cukup lembu betul Nabi kedakwah lembu tapi Nabi na sahabat sahabatnya jiwa Rasulullah nebaca oleh para sahabat akhirnya sahabatnya gejok sesuatu yang nampak Rasulullah yang sesuai dengan jiwa agaknya. Tapi hana dia ikut mandu. Enna dia ikut, enna yang mampu. Wak manusia mustaqim aturan Islam. Yasir walaupun asir, mudahkan jangan engkau payahkan. Tapi tabi-tabi berbeda pendapat antara Sayyidina Umar, antara Sayyidina Ali, antara Abu Bakar, beda pendapat. Teman inabi bawatnya yang memberi keputusan yang tepat. Sayyidina Utsman juga lain cara berpikir. Kena tiba ketanya orang Aceh oh sama hitam dikiran sama ketanya mandun banyak menyejubul berlaki putra banyak jalan menuju Roma mandun tanya hawa terbetul dalam surga maka betul bantah untuk kamu dalam surga selama jalur dibutuhi dengan kaidah Islam dengan kaidah agama Quran dan hadis maka ikuti saja tanya orang katian tak mau surga menurut katian tak lihat orang kaya, kita musuh kamu orang kaya kan hana mungkin dia ubah status kehidupan karenanya tak diberi Allah cuma pergunakan katanya betamdi katanya al-hakubata kasur hatta zurtumul makabir siapapun kamu pasti akan masuk dalam alam barzah segalanya terlambat innallaha wa malaikatahu yusalluna